teman-teman. Hari ini berziarah ke makam Buyang di dusun Pulang Tiu. Rombongan orkes. Menuju dusun di pesisir Sungai Kombring. Kita kali ini ziarah di kawasan park kemuyang-muyang lainnya. Untuk hari ini mungkin agak berisang, muyang hampir banyak mobilnya di mana-mana. Dusun sudah sampai kita di gerbang di pesisir Sungai Kombring, di tepatnya ini berada di Dusun Betung, Desa Semendawai Barat ya. Di sini ini kita berada di gerbangnya. Itu kita turun dulu. Kita turun. Grup ya, selamat datang di makam, di kawasan makam bersejarah di dusun kedua orang tua saya ya. Oke. Desa Semendawai Barat, sejarah hari ini. Oke. Okay. Hey. Ini pohon durian. Durian sudah lama sekali. Itu ke pagi ini sudah sampai kita. Di musola depan. Di musola. Yeah. Kan di musola. Iya. Yeah. Ini kita sudah sampai ke makam muyang. Buat kecut emak dong ini.
keluar kau bang. Sang Semendawai Barat, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pangeran Negara Brisang. Ini panjangnya lebih dari 10 cm. Bolo-bolo. Nih. Ziarah di makam Tuan Pangeran Naga Brisang. Ini berada di pesisir Sungai Kombring. Panjangnya lebih dari 10, mungkin 13, 14 lebih. 13 meter. Ini makam yang berada di pesisir Sungai Kombring, tepatnya di Dusun Betung, Kombring Betung. Ini termasuk muyang, kalau bahasa sini muyang. Puyang, masih puyang dari keluarga.
memang saya sekali diziarah, begitu sempat pulang ke dusun. Ini benar-benar ini puyang Tuanku Naga Beringsang. Di depan ya. Ada penjara dari pondok Salam BK16 di pondok Sriwangi.
Warung kopi. Hah? Tapi mak ni ikut aku. Cek wis. Enggak sanggup. Ngopi pe mau. Ngopi pe mau. Hah? Apa kau ngopi pak Mawat? Jadi si IPA juga mau. Hah? Mawat. Langsung dia di IPA dengan sewaktu si Nayo. Saya pangkat Udin sini ke kita mula. Uloh kau pergi pengawal ke kubu. Mak di kubu kena bawa sewaktu sini di aku. Di ambil penerang. Ngaji satu bulan. Satu bulan ni atong ni jamatnya cang. Kagulo ko, dahil sila kubo ko. Ako sin. Hindi ko na, hindi ko na pahami. Ako. Mata. Yan, ito iso. Mata. Sa pala si Loko Gis. Ito na yan. Kulo. Kulo. Baca di budi-budi. Bapak. Banyaknya masak. Kapan dijawab? Saat itu dijawab. Masih lewat. Ada koya. Iyo. Nurdin Jer kemoging. Kemoging jaman tapu. Kalian tiu. Pertama kencing, kedua beragin. Siapa yang enggak kamu? Aku duduk sama kamu. Dari sini, coba. Gok, kok penuh. Aku enggak sama-sama. Nanti aku naik, masih pokok dong. Kambing tu mulu. Ayo, kalau tu mulu kambing sua. Iyo. Kambing dia tu kehulu lah, semua sepol. Malu. Kambing sua, okey. Iyo. Kalau kita kambing tu halu mulu, ni kosong. Ni siapa? Kita mulu nanti halu. Kita macam apa jadi? Mak pun lihat aja. Dijual mana kalau awak? Jadi begitu pun sudah yang sampai di teh umaga sudah. Di salam ya. Assalamualaikum. Sampai sini gogoh yang gaya. Wat nih anu yang uang sebunyi nak. Dia dah anak. Bijau. Bijau. Injak. Nanti aku dah hendak jual masau. Dekan akan sejak itu sakaya di aku masih tongkat dulu pisang nak ditulis naga pisang nak oh diusuk
mana uat bono di Jakarta sudah dianggap mana kan? Oris naga pisang, naga berisa. Mai bumbung mau. Sino kan? Sino mana ini? Ada itu saya. Nai. Jadi mana dah mau? Ini negah lah. Tapi jual mana memang kualian jual mana. Nai, bantu sih mas. Iyo. Pakai darah dok. Kuning. Masih lagi. Noi, jelas harta karun. Sekolah saja. Nai, puluh tijang lah. Habis ya, habis. Apa aja tijang? Duduk di situ. Oh, isi tongkat sudah di mengipin. Mengipin komando naga berisa. Naga berisa. Teman, maka cakup si alias sini. Ini alias si naga berisa. Alias. Itu cakup sunan diaduknya sini. Sunan aduknya ya papa. Tiga generasi, zaman kerajaan, ya pangeran, prabu, zaman era Islam mulai berubah saya. Generasi. Abang mau, ni aku tanya kau nak buat apa? Abang muda ku aku ijol mah, berkelebihan. Ada bumbu. Putih nama percayanya jadi gatong ijol mah kau hamil buat tahun setengah ada bumbu putih. Tipa. Mayat. Ada bumbu. Kepiah tahu. Gatong di jajol mah. Nyaknya mak aku tahu tu. Nanti aku buat nanya. Tunggu empat nak. Kau ini nanti nak kebisan sa. Ayam nanti. Kapal pak ke ingok waktu sini. Oh, dekat di Pak Imam Bari sana. Kopi. 2 tahun setengah jual mana hanya. Kopi. Lima janji kan kopi lima. Wah, mai, mai. Cerita kopi. Oi. Kopi. Mai. Kopi. 2 tahun sekarang. Lahirnya 5 tahun. Kopi ada. Gaduh di cakup Pak Imam. Amun dia lahirnya cak naya selamat, mak pada manusia biasa jadi. Tapi nama dia lahirnya cak naya langsung meninggal keramat kukuh. Saya nate. Tapi amunnya meninggal? Amunnya langsung meninggal lebih jual mana? Bagus tiga keramat kau ya. Tapi jual mana sudah lebih nak? Lahir sudah 1 jam lebih kau kasih ubat. Kang abayan bidan. Nah bidan aku jong. Tiga jam ubat. Gabai bidan. Sekok lahir sini. Iya, waktu nak lahir di bidan. Tengah ni pun. Iya dah, sahal jo di jan. Ujung di sebidan. Cak lahir sama kamu dia, cak. Aku tak jan sempo nak ni ku depan. Lobi jak sangat jam. Aku ni bukan nunggu tong-tong. Ni mata. Sampai lah begitu nak si uat tahun setengah sini. Sampai mo dia. Sudah bertanya di Pak Imam, Pak angka bagi. Kita zaman manusia biasa, aduk cak momon. Gaga. Sedilom kandungan sudah. Bagugo. Tapi amun yang lain manusia biasa, anju pada tu wali-wali sudah. Roh duluan, baru raga. Tapi amun ya kita manusia biasa, gaga duluan, baru roh. Yaudah nyepok saya gaga, saya mula upok nak. Tapi laga. Sampai di dusun ya.
Patung bisa. Buat. Buat. Buat berapa mas lagi pak? Biluk, biluk jauh. Mana ya? Bisa. Kita masih di dusun Betung ya. Kalau mau lihat suasana. Ini lagi musim kemarau. Ini berada di pinggiran sungai Kombring ya. Kering. Jembatan Minangkabau. Godung pai ya. Godung sepak jahat lah ya. Kabinanga yo. Selingan nanti, gue dah lagu kumau ni. Ya mak. Harga sini selingan. Makam. Ujung udah, ayo.